DJ Kicau Jaya mantap. Wah ini dibuat 5.000 aja mas. Oh, cukup 5.000. Kalau yang buat yang mau beli burung lain, ini tak gratisin aja mas. Oh digratisin. Jenis beli burung lain digratisin. Ini gitu tak ya. Gratisin. Dan ini burung kelihatan masih cukup sehat mas ya. Masih sehat-sehat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini dosakan gak seperti biasanya, karena kita posisinya lagi di jalan Kiai Haji Abu Bakar Setia Dharma. Ini adanya di Tambun Selatan, ikutnya Bekasi teman-teman ya. Untuk kios yang mau kita review hari ini, jadi jalan raya utama yang di luar itu, yang arah ke Cikarang ke Bekasi itu, untuk masuk ke dalam kurang lebih sekitar 100 meteran. Dan kita sudah berada di depan persis salah satu agen yang bernama DJ Kicau Jaya. Kita malah coba masuk teman-teman ya. Halo mas. Iya mas. Ini lagi pada ngumpul mas ya. Iya mas. Nih, ini kira-kira agen DJ Kicau Jaya ada burung apa nih mas? Banyak mas, baru bongkaran banyak sekali nih mas. Baru nih. Bongkaran nih mas. Nih, biar kelihatan mas. Ini yang dipegang, yang belum dipegang lebih banyak lagi mas. Oh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Itu berarti berbagai macam jenis burung ini ya. Burung-burung unik, burung-burung pilihan, burung-burung super. Oke. Pokoknya jantan-jantan. DJ Kicau Jaya selalu mengutamakan kualitas, mas. Mengutamakan kualitas. Kita pantau ya, biar sesuai omongan saya, mas. Oke. Ini satu persatu, mas. Ini burung jenis apa Rosella. Nih? Rosella. Ini yang green estern ya. Jantan super ya, mas ya. Warnanya itu loh, mas. Mas, mantap sekali. Ini ada kayak gini, mas. Ada kuningnya, ada merahnya. Ada hijaunya mas. Ini kayak gini harganya berapa nih? Ini 2.500.000 mas. 2.500.000. Jantan super. Ini udah dewasa ya? Oh dewasa mas. Oke. Ekekling mas, wah, wah mantap sekali tuh ya, super mulus ya mas ya. Ini udah angkur atau belum mas? Ini semi pur mas. Harganya kira-kira? Harganya ini 600.000. 600.000. Kondisi mulus ya? Kondisi mulus. Oke. Lanjut lagi mas. Nah, kepodangnya mas, super ini sekali. Kepodang apa ini mas? Sumbawa jantan super mas. Jantan super. Nah, dilihat dari mukanya mas biar mantep. Oke. Mukanya ya. Ini kayak gini harganya kira-kira berapa? 300.000 mas. Ini 300.000 nah. Kan ini burung pemakan pisang mas. Udah mulai ngipur atau belum nih? Ini semi pur mas. Oh semi pur. Cuman super banget ya. Nah, lanjut lagi kacernya. Oh, ya. Super. Ini kacer kan memakai ring mas ya. Ini penjelasannya ringnya ini ring gimana mas? Kalau ini kacer jadi mas. Oke. Okay. Kalau tidak bunyi saya siap dikomplain. Berarti ini memakai ring DJ. Yang seperti ini harganya 500.000 mas. 500.000. Jadi kalau teman-teman ternyata nggak puas, saya siap dikomplain kalau nggak bunyi ya. Oke, itu sudah full total. Sudah full total. Buat yang nyari bahan banyak mas, dari harga 250. Kacang saya nggak ada yang reject loh mas ya, okay. Super semua mas. Super semuanya. Nanti yang bahan kita review ya. Review. Terus gini mas, di sini bisa melayani kirim-kirim nggak? Bisa mas. Seare ya? Bisa. Seare mana aja Seluruh Jabodetabek, Jawa bisa. Sumatera juga bisa yang masih terjangkau pakai bis mas. Karena nanti tinggal di kontak nomor aja bisa, ya. Bisa, ya. Ini berikutnya mas, lagi kontak. Nih mas. Wah, ini ada apa nih? Ini burung Boxe Mantel. Masih muda banget mas, anak. Jadi parunya masih kuning ya? Oke, ini yang kayak gini kan, sangat mulus mas, harganya berapa ya? Ini harganya 250 mas. Ini udah mulai ngepur atau belum nih? Semi pur mas. Oh semi pur, cuman burung kelihatan cukup sehat ya. Lanjut lagi mas, ini. Ini ada, wah ini burung master. Latuk bawang, yang jantan super. Ini tadinya mas, mantap. Nih dari anak atau dari muda hutan? Muda hutan mas, muda cuma hutan. Burung-burung pilihan mas. Harganya kira-kira berapa nih mas? 180.000. 180.000. Tapi ini kan yang jantan mas. Jantan. Biasa kalau ada yang betina berapa mas? 120.000. Oh lebih murah lagi ya. Lanjut lagi. Ini ada Boxe. Boxe Mandarin jantan mas. Bisa dilihat kalau jantan itu seperti itu mas. Jadi gimana sih kalau jantan mas? Ekornya ini lebih panjang di tengahnya. Ibarat kata ayam jago lah mas. Oh ciri-cirinya seperti itu. Mukanya juga pasti beda mas kalau jantan mas. Ini untuk yang Boxe Mandarin mulus seperti ini mas harganya berapa ini? Yang bahan harganya 120.000. Kalau yang sudah pur seperti ini. Okay. Ini kepantau bunyi mas. Siap. Harganya 200. Oh jadi beda harga ya. Beda kalau harga. Udah pantau bunyi. Manca warna mas. Ini jantan super. Lagi langka banget. Sangat super sangat ini mas. Sekarang ya. Ini mulus banget lagi. Ini jantan super. Harganya berapa ini? Kalau yang bondol saya jual 450. Kalau ini okay. Jantan super mulus harganya 600. Kalau 600.000. Ini burung bunyi. Udah mulai ngepur atau belum nih? Udah semi pur tapi udah kepantau bunyi mas. Udah kepantau bunyi. Coba lihat mas. Sangat mulus banget ya.
Untuk stok Mas Pansa Warna hari ini ada kira-kira ada berapa banyak, Mas? Banyak, Mas. Ada sekitar 10 ekoran. Oh, jadi masih aman ya? Nah, ini berikut yang lagi wah ini yang lagi dipegang nih burung apa nih? Jadi gini, Mas. Ini tuh yang ini kan ada ring DJ, Mas, ya? Ini penjelasannya ring DJ gimana, Mas? Ini gacoran, Mas. Oh, gacoran. Oke. Okay. Harganya bervariasi. Yang ini 500.000, Mas. Karena udah gacor. Ada yang super gacor solot hari ini tapi Mas, dia solot dengan harga 600.000. Nanti kita lihat. Oke. Okay. Nah, untuk yang bahan masih ada di Mas. Yang bahannya kapas tembak 450. Ini kapas tembak atau jenggot Jawa sih? Ini jenggot Jawa. Oh, jenggot Jawa. Kalau yang ada kapas tembak yang bahan Mas. Oke, okay, nanti kita review ya. Iya, Mas. Dan ini yang dipegang ini? Wah, ini parkit Australia yang dewasa indukan, Mas. Oh, dewasa indukan. Nah. Jadi udah mapan banget ya. Nah. Untuk yang kayak gini Mas harganya berapa ini? Ini harganya 700. 700. Kalau yang muda-muda harganya cukup 550. Oh, jadi lebih muda lebih murah ya. Sini. Oke. Okay. Nah. Jadi stok hari ini lagi full Mas ya? Full, sangat full Mas. Burung macam-macam burung. DJ Kicau Jaya, mantap. Kita sekarang berlanjut ke stok burung apa lagi Mas di dalamnya ini? Ini namanya Ciung Loreng dan Ciung Abu. Untuk harga sama atau beda Mas? Sama aja lah Mas. Per ekor? Per ekor dipromokan saja hari ini Mas ya. Okay. Biasanya 25.000 jadi 20.000 Mas. Oh, cukup 20.000-an. Nah, ini burung udah ngepur atau belum? Ini semi pur Mas. Cuman kelihatan sehat-sehat ya. Sehat-sehat Mas, sehat-sehat sekali. Kalau kami selalu utamakan di kualitas Mas, per satu. Nah, ini burung yang agak jarang banget kita temui Mas. Ini ya, namanya? Unik Mas. Uniknya seperti ada bulu landaknya itu loh Mas. Di bulunya ya? Di bulunya ya Mas ya. Ini namanya burung apa sih Mas? Ini burung tepus hitam, sampai sekarang belum tahu ini nama aslinya apa. Mungkin nanti buat teman-teman yang paham, yang di daerahnya banyak tinggal komentar aja Mas ya. Biar kita sama-sama saling belajar ya. Iya betul Mas. Harganya berapa nih Mas? Harganya ini 100.000 Mas. Udah mulai ngepur? Semi pur Mas. Ini termasuk burung masteran Mas ya? Masteran Mas. Dan stok masih banyak? Banyak Mas, banyak. Oh ini untuk yang Ciung Lorengnya juga masih ada di bawah ya? Stoknya banyak. Ini Ciung Loreng Mas, kalau ambil partai minimal 10 ekor harga 15.000 aja. Oh lebih murah lagi ya? Lebih murah. Oke, nanti tinggal kontak nomor aja Mas ya? Iya, siap. Kalau ke sebelah Mas, ini ada burung yang cukup lumayan campur-campur ya? Jingjing Batu berapa nih? Jingjing Batu itu harganya 25 aja Mas. Itu berlaku untuk jantan betina atau gimana? Sama aja Mas. Oh sama aja, udah ngepur? Semi pur Mas. Itu perenjaknya perenjak apa Mas? Perenjak atas Mas. Harganya? Harganya 20.000 aja nih Mas. Jantan atau betina nih? Ini masih gambling Mas. Oh, masih campur lah gitu ya. Ini ada selendang biru ya? Sikatan biru ya. Ya kehicap ranting berapa? Kehicap ranting itu 40.000 Mas. 40.000. Ini burung yang walaupun udah ngepur harus mengutamakan ulet ya. Untuk di bagian bawah Mas, ada burung terucuk yang dari mana nih Mas? Jawa Timur Mas. Jawa Timur. Harganya berapa nih Mas? Harganya 30.000 aja Mas. 30.000-an. Ini burung selain buah udah mulai ngepur atau belum nih? Sudah semi pur Mas. Oh semi pur, jadi udah kondisi aman ya? Kondisi aman Mas. Oh ini sama di bawahnya? Sama Mas. Jadi stok lagi benar-benar full ya? Sangat full Mas. Dan tentunya kalau teman-teman mau overbook tinggal kontak mereka aja ya? Karena pasti ada harga spesial ya? Untuk overbooknya ini harganya 25 Mas. Oh 25.000-an. Iya Mas. Ini untuk stok burung pokok semental yang tadi Mas ya? Iya Mas. Oke, jadi kondisinya mulus-mulus gitu ya? Mulus-mulus, muda-muda Mas. Oke. Biasanya cepat bunyi kalau muda-muda begini. Jadi katanya perawatannya lebih mudah lah gitu ya? Ini di atasnya untuk stok ekeklingnya Mas ya? Iya Mas. Oke. Sekarang kita ke stok burung apa lagi Mas? Cabe-cabean Mas. Ini di dalam room ini udah pilihan jantan semua Mas? Ini jantan semua Mas kalau ini. Harganya? Harganya 20.000 aja Mas. Jadi kalau jantan ini udah kelihatan oranye-oranye seperti ini ya? Ini burung pemakan apa sih? Pemakan buah. Oh buah. Nah kalau ini sebelahnya? Ini yang muda Mas. Oh cabean tapi yang muda. Cabean yang muda. Jadi belum kelihatan jantan betina iya, gitu mas, ya? Iya Mas. Berapa nih Mas? Harganya 10.000 aja Mas. Oh 10.000-an. Jadi jauh lebih murah lagi ya? Kalau ambil banyak minimal 20 ekor 5.000 aja Mas. Oh 5.000-an. Jadi lebih murah lagi ya? 5.000-an aja. Oke. Ini bawahnya sama atau beda? Ini sama Mas. Oh sama. Jadi stok masih tergolong aman ya? Masih aman Mas. Kita sekarang ke sebelah Mas, ada burung gelatik batu Mas. Gelatik batu Mas ya? Harganya berapa? 35.000 Mas. Udah berangpur? Semi pur Mas. Oh semi pur. Ini kalau berarti yang dari Jawa atau Sumatera Mas? Itu yang Sumatera Mas. Yang Jawa nanti ada. Ini yang dipegang burung apa lagi Mas? Ini pentet Blangkon Madura Mas. Jadi kepalanya gimana nih? Hitam ya Mas. Hitam ya? Seperti ini. Ini kan kondisi bondol atau lagi dokor nih? Ini bondol Mas. Masih bondol. Bondol. Kira-kira harganya berapa nih Mas? Ini harganya 150.000. 150.000. Ini tinggal satu.
biar cepat aja mas, 130.000. Oh jadi cukup 130.000. Oke. Untuk di bukan pabrik utama sih ada burung pinglis mas ya. Nah ini pinglis yang brotol jantan ya mas ya, jantan semua mas. Berapa nih mas? Harganya 50.000 mas. Udah jelas jantan. Jantan total. Cuma masih kelihatan muda ya. Mm-hmm. Itu ada strawberry, zebra fin mas, strawberry fin ya? Strawberry fin harganya 35 mas. Oh 35.000. Mm-hmm. Oke. Berikut mas, ini ada burung terucukan lagi mas. Nah. Ini perbedaan sama yang tadi apa nih? Nah ini ring DJ sudah full total jantan mas. Terus garansi? Garansi bunyi. Harganya? Harganya 60.000 aja mas. Jadi nanti teman-teman yang membeli ini ternyata selama berapa hari mas, misalkan nggak memuaskan bisa dikembalikan? Nah kalau tidak bunyi saya siap dikembalikan. Itu biasanya kalau kayak gitu pakai nota berarti mas ya? Nah nanti pakai nota mas, ada kwitansinya mas. Oke. Di sebelahnya lagi mas, ini ada burung apa sih, pitohui ya? Pitohui hitam mas. Harganya? Ini harganya 1 juta mas. Ini maksudnya udah jadi atau masih bahan nih? Sudah bunyi full total. Oke. Ini untuk yang apa nih, cucak mas? Ini cucak mas mas. Untuk cucak masnya berapa ini? Ini harganya 7,5 700. Jantan 50. Sudah full total mas. Oh jantan udah full total. Mm-hmm. Oke. Jadi burung udah kondisi aman. Aha. Ya? Dalam artian tinggal moles aja lah ya? Iya mas. Kalau kita ke bagian atas, ini ada burung cucak timur. Iya mas. Harganya berapa nih mas? Ini cucak timurnya ini agak minus mas di kakinya mas. Minus di kakinya? Nah, kalau burung sudah full total cuma ada minus di kakinya mas. Jadi dihargain berapa? Harganya 150.000 aja mas. Oh karena minus. Kalau burung sudah tak terpantau bunyi rajin mas. Tapi ini minusnya hanya sebelah atau dua-duanya? Sebelah mas. Kondisi sangat mulus juga ya? Iya mas. Kita ke sebelah lagi mas, ini ada burung jalak Rio. Iya mas. Harganya berapa ini? Nah ini ring DJ mas. Oh ring DJ. Jaminan bunyi full total jantan. Berapa nih? Harganya 150.000 aja mas. 150.000. Jadi burung-burung pilihan kalau untuk ring DJ ya. Nah pilihan mas. Karena bergaransi gitu mas. Iya ya? Mas. Ini dipegang yang lagi bunyi terus burung apa sih mas? Ini sudah gunting kerantil mas. Kerantil? Nah, okay. Cuma kerantilnya lagi patah. Oh lagi dorong lah gitu. Nah. Ya? Ini kira-kira untuk harga berapa nih mas? Ini harganya 175 yang mulus seperti ini. Mulus? Nah, ini udah ngepur atau belum nih? Hah? Udah semi pur mas. Oh semi pur. Sudah terpantau bunyi mas, cuma masih okay. Semi pur. Nah biasa kalau ada yang bondol ada? Ada mas. Ini yang belum terbondol total ya? Mm-hmm. Yang harganya berapa nih mas? Ini 150 aja. Oh jadi lebih murah dijamin lagi ya? Dijamin nanti mulusnya jadi kerantil mas. Kalau kayak gini ya? Okay. Jantan tulen. Oh ini jantan tulen? Nah, ini juga jantan tulen. Jadi benar-benar udah pilihan gitu mas ya? Burung pilihan mas, jantan super. Kalau ke sebelah mas, ini ada burung klatik batu lagi nih. Bedanya ini yang apa? Jawa mas. Oh yang dari Jawa. Jadi kalau dari jauh dari segi postur kelihatan lebih besar ya? Lebih besar mas. Harganya berapa nih mas? Harganya 50.000 mas. Udah pernah ngepur? Semi pur mas. Oh semi pur. Cuman burung kelihatan cukup sehat ya? Iya mas betul. Dan ini untuk stok burung patuk bawangnya ya? Mulus-mulus ya mas ya, mantep-mantep pokoknya. Kita sekarang ke bagian atas mas. Ini ada burung jalak putih ya? Iya mas. Ini udah dewasa? Dewasa bersertifikat mas. Oh jadi bersertifikat? Nah, berapa jinak nih mas? Jinak tuh mas ya tuh. Oh iya. Enak mas, harganya berapa nih mas? Ini harganya cukup 700.000 aja mas. 700.000? Sudah pakai sertifikat ya mas ya. Terus ini sebenarnya mas, udah mulai bunyi atau belum sih? Udah mulai bunyi mas, saking jinaknya sampai maranin kan. Oke, jadi mematokin kamera ya. Nah untuk di bagian atas nih mas, jalak putih lagi. Bedanya yang barusan ini apa? Ini siap tangkar mas. Oh jadi ini udah sepasang? Sepasang. Bersertifikat juga? Sertifikat. Berapa mas? 1,8 mas. Jadi tinggal pindah kandang ke kandang ternak gitu ya. Ini lagi dipegang burung apa nih mas? Ini sold out ini mas. Oh kejual. Ini burung apa sih? Ini yang satu kapas tembak gacoran, okay. Yang satu jenggot gacoran. Ini sama-sama pakai ring DJ? Sama-sama pakai ring DJ. Jadi yang bergaransi ya? Ini kejual ini harganya 600 ribuan. Dua-duanya sama? Sama. Udah sama-sama gacor? Sama-sama gacor, nanti ada videonya ini lagi gacor-gacor ya mas. Oke. Nah kita lihat. Jadi sesuai ya mas ya? Siap. Bukan omong kosong. Oke. Harga mahal tapi ada buktinya. Ada nyata. Buktinya. Kalau tidak sesuai, komplain habis mas. Siap. Jadi kuitansinya seperti gimana mas? Kuitansinya seperti ini loh mas. Oke. Ini kan gacoran dua-duanya. Jadi ini cucak jenggot gacoran ring DJ nomor ring nomor 4 garansi bunyi harga 600.000. Satu ekor kapas tembak gacoran ring DJ nomor 44 garansi bunyi harga 600.000. Garansi apabila dalam 2 minggu tidak terpantau bunyi
gacor, siap ditukar atau dikembalikan asal burung kondisi sehat dan gemuk. Oke. Jadi dari saya sehat dan gemuk, kalau mau ada komplainan harus kondisi sehat dan gemuk. Oke. Ya, mantap sekali nih bosku, sangat mulus. Tak kasih tunjuk mas. Sangat mulus. Mulus banget ya. Oke. Suker mas. Udah deker. Ini juga udah deker kayaknya. Oh, belum. Ini belum. Tapi okay. Gacor awor-awor mas. Siap. Mantap. Kita sekarang ke stok burung impor kelihatannya ya. Iya mas. Ini ada Wehidah Paradis. Ini sepasang atau gimana? Ini satu pasang Paradis mas. Berapa nih mas? Ini satu pasangnya 1,8 mas. 1.800. Ini yang jantan lagi mabung kelihatannya. Iya mas. Karena ini kalau udah dokor ekornya panjang banget mas ya. Iya mas. Untuk di bagian atas mas, ini ada burung jalak putih ya? Ini jalak putih jantan mas. Anakan? Anakan tapi garansi jantan. Berapa mas? Ini harganya 450 mas. Udah mandiri? Udah mandiri mas. Kalau ke sebelah ini yang jalak suren ini mas? Ini jalak suren jantan remaja mas. Harganya? Harganya ini 400.000 udah pakai ring DJ mas ya. Oh pakai ring DJ. Tidak bunyi, tidak jantan, saya siap dikomplain. Jadi bergaransi nih ya? Bergaransi mas. Untuk di bagian atas mas, ini ada burung anis cendana ya? Iya mas. Berapa mas? Ini anis cendananya 400.000 mas. Ini tadinya dari anakan atau muda hutan? Tadinya dari anakan mas, jinak mas. Berarti dapur total macetan, ya? Macetan mas. Ini diturunin burung apa nih mas? Ini anis merah mas. Anis merah, oh anis anakan. Berapa ini nih mas? Ini jaminan jantan mas. Oh jaminan jantan? Pakai ring DJ ya? Harganya ini 6,5 mas. 650. Ini tapi udah mandiri mas atau gimana? Ini mandiri mas, kalau yang bawah bukan jaminan ya mas ya? Oh kali ini enggak? Ini yang beda, ini harga 400.000 mas. Oh kali ini berstatus gambling lah gitu ya? Gambling mas. Makanya ini enggak pakai ring gitu ya? Trotolnya cuma beda. Oke. Karena yang jaminan ini pakai ring DJ mas ya? Iya mas. Ini yang diturunin burung apa lagi nih? Ini anis kembang, anis merah mas. Ini berapa nih mas? Macetan mas. Oh macetan. Ini 500.000-an mas. Berarti ini jantan ya? Mulus super ya mas ya? Oke. Ini di atas apa nih? Sama? Ini sama mas. Oh sama aja. Tuh diterin burung apa lagi mas? Pentet rawatan mas. Pentet rawatan. Jinak-jinak ini dari anak mas. Oh iya, jinak-jinak. Ya. Ini mulus-mulus harganya berapa nih mas? Harganya yang ini 250 mas. 250 ribuan. Ya. Oke. Yang bondolnya 200 aja mas. Oh kalau bondol 200. Ini sama ya? Sama mas. Ini harga 2,5 mulusnya. Siap. Ini diterin burung apa lagi mas? Nah ini kenari F1 Wixar mas. F1 Ngriwi Kasar. Ngriwi Kasar. Berapa ini, mas? Yang ini harga 400 mas. 400 ribuan? Ini 400 bebas beli warna atau gimana? Bebas mas. Ini bawahnya sama? Kosong. Ini kosong udah kejual? Udah luang, laku. F1 tapi Wixar? Wixar ini mas, jantan. Udah pakai ring DJ mas. Udah kepantau ngriwiknya kok. Ini yang turun lagi burung apa lagi nih? Ini gacoran mas. Oh loper apa nih? Loper. Berapa mas? Oh yang atas ini Wixar mas. Oh ini loper tapi besar. Berapa nih? Yang ini 250. 250. Yang ini sudah gacoran. Oh ini loper tapi gacoran. Yang gacoran berapa nih? Ini harganya 400. 400. Ini pakai ring DJ. Pakai ring DJ mas, nggak bunyi komplain aja kalau. Warnanya itu cerah banget ya. Tricolor mas. Tricolor. Oke. Okay. Untuk yang ini diterin lagi? Ini putih mas. Oh AF atau loper nih? Ini AF. Super. Putih super berapa mas? Yang ini sudah Wixar mas. Oke. Ini harganya 300 aja mas. Dan ini pakai ring DJ ya? Pakai ring DJ mas. Jadi kalau ring DJ betul-betul burung pilihan. Nanti ada yang bahan prediksi jantan warna putih harganya 200 mas. Oh lebih murah lagi. Sekarang kita ke bagian luar mas, ini ada burung putih lang sutra berapa nih? Putih lang sutra ini minusan kok mas. Minusan? Harganya? Harganya dibuat 15.000 aja kalau minusan gini mas. Ini minus japanya sih mas? Minusnya agak kurus aja mas. Oke. Ini di bawahnya lagi berapa? Merbah mata putih mas. Harganya? Harganya 20.000 aja. Oh cukup 20.000. Ini burung pemakan apa sih, pisang ya? Pemakan pisang. Atau buah lah gitu ya. Ini burung serindit mas, serindit. Berapa mas? Serindit itu 50.000 aja. 50.000 ini yang dari Jawa kelihatannya? Jawa mas. Ini burung apa lagi? Komplit mas. Ini bedanya sama tadi apa nih? Ini agak minus mas. Jadi harganya? Agak katarak itu harganya cukup 15.000. Oh karena minus ya, jual minus gitu ya? Minus, jual minus mas. Putut pelung mas. Oh putar pelung? Putar pelung nih suaranya ini lumayan ngebas mas. Untuk harga? Ini harganya 150 mas. Ini sepasang atau per ekor nih? Satu ekor. Oh satu ekor ya. Udah dewasa? Dewasa mas.
Ini di paling pojok ada burung lovebird juga, Mas? Iya, Mas. Berapa nih, Mas? Itu 50 ribu aja, Mas. 50 ribuan? Iya, Mas. Ini burung yang dulunya mahal banget, Mas, ya? Iya. Sekarang udah anjlok harganya nih. Iya. Nah, ini untuk stok burung parakit Australia. Iya, Mas. Ini harga sama kayak yang tadi di depan? Ini dibuat 500 ribu aja, Mas. Dikarenakan? Remaja. Oh, remaja. Kalau yang di atas itu 600 ribu, Mas. Oh, yang tadinya 600. Nah, ini warna udah, cerah ini ya, Mas, ya? Udah dewasa atau gimana nih? Remaja, Mas. Oh, remaja juga. Nah, ini cuman beda warna ya? Wah. Ini di sebelah berapa sih, Mas? Ini cici belalang atau kerak basilurik biasanya. Berapaan, Mas? Harganya 40 ribu, Mas. Udah berapa pur? Semi pur, Mas. Oh, Mas, semi pur. Itu di bawah ada perkutut apa, Mas? Mutiara, Mas. Mutiara ini agak langka ya? Langka itu, Mas. Harganya? 250 aja, Mas. Oh, 250 ribu. 250 ribu. Udah dewasa atau remaja nih? Itu udah dewasa, Mas. Ini di sebelahnya lagi? Ini puter Arab, Mas. Harganya berapa nih, Mas? Puter Arab harganya 80 ribu. Per ekor? Dewasa atau masih muda? Itu udah mulai dewasa, Mas. Warnanya agak kuning begitu loh, Mas. Kalau merah-merah coklatnya nggak coklat, coklat merah. Berikut, Mas, kita ke apa nih? Pelatuk beras. Harganya berapa nih, Mas? Si nafsu pelatuk berasnya. Pelatuk beras ini 100 ribu aja, Mas. Ini salah satu burung masteran pengganti cililin ya? Iya, Mas, betul. Jinak tuh, Mas. Oke. Itu burung apa nih? Singkatan kemiri, Mas. Oh, kapasan kemiri. Berapa, Mas? 30 ribu aja, Mas. Udah ngumpul atau belum nih? Ini posisinya semipur. Oh, semipur. Cuman burung kelihatan sehat ya? Ini ada burung mantenan besar ya, Mas, ya? Iya, Mas. Berapa nih, Mas? Ini harganya cukup 50 ribu aja. 50 ribuan? Ini jantan atau betina nih? Masih muda-muda, Mas. Belum ketahuan, Mas. Udah ngepur, Mas? Semipur, Mas. Ini, Mas. Pleci Bustomi? Harganya berapa nih, Mas? Pleci Bustomi harganya 35 aja, Mas. Oh, 35 ribuan. Ini mungkin masih campur ya? Ada campur, jantan atau betina ya? Campur. Di bawahnya lagi, Mas. Ini ada burung tilang. Kutilang berapa nih, Mas? 10 ribuan aja, Mas. Oh, cukup 10 ribuan? 10 ribuan. Ini kutilang lokal ya? Iya, iya. Berikut, Mas, kita burung apa lagi nih? Ini gelatik batu minisan, Mas. Minus di apanya sih? Matanya, Mas. Oh, di matanya. Agak katarak. Ini harganya kira-kira berapa nih, Mas? Wah, ini dibuat 5 ribu aja, Mas. Oh, cukup 5 ribuan. Kalau yang buat, yang mau beli burung lain, ini tak gratisin aja, Mas. Oh, digratisin? Jenis beli burung lain di gratisin ini gitu tak ya? Gratisin. Dan ini burung kelihatan masih cukup sehat, Mas, ya? Masih sehat-sehat, Mas. Dari fisik gitu ya? Fisik sehat. Sekarang kita ke stok burung apa nih, Mas? Yuhina, Mas. Yuhina Kalimantan, ya? Gacor-gacor ini, Mas. Apa perenjak Kalimantan, Mas, ya? Pada bunyi-bunyi udah. Oh, iya. Nah, ini harganya berapa nih, Mas? Ini harganya cukup 2,5-an, Mas, yang udah bunyi-bunyi kayak gini, Mas. 250 ribuan. Ini sama ya? Sama, Mas. Dan stok masih banyak, Mas, hari ini? Banyak, Mas. Sudah? Ada sekitar 10 ekoran. Udah berang pur, Mas, atau belum? Semi pur, cuma burungnya bunyi-bunyi semua, Mas. Kita sekarang ke burung apa lagi, Mas? Cigun, Mas, cigun. Ciblek gunung. Harganya berapa nih, Mas? 35 ribu aja, Mas. Ini udah pilihan jantan, Mas, campur? Campur, Mas. Oh, campur. Udah berang pur, Mas? Semi pur, Mas. Untuk yang dipegang ini burung apa lagi, Mas? Opior paruh tebal, jantan super, ring DJ. Oh, ring DJ. Jadi ya, burung pilihan. Burung pilihan. Harganya berapa nih, Mas? Yang seperti ini harganya 150 ribu. 150 ribu. Jadi bergaransi ya? Bergaransi. Semi pur, Mas. Oh, semi pur. Ini yang dipegang burung apa lagi, Mas? Opior jambul. Wah, oh, ini burung yang agak langka ya. Berapa, Mas? Ring DJ. Harganya? Jantan 150 ribu. Oh, 150 ribu. Ya. Jadi benar-benar burung pilihan karena ring DJ ya? Burung-burung pilihan. 100% jantan. Oke. Nah, ini burung apa lagi, Mas? Ini Wambi Mini KW. Berapa nih? Ini harganya 150 ribu. Ini tapi yang besar ya? Jaminan jantan, Mas. Udah ngepur? Semi pur, Mas. Oke. Ini kalau ke sebelah nih burung apa sih? Tari pocong, Mas. Tari pocong coklat. Pocong coklat gitu ya. Berapa nih, Mas? Ini apa? 100 ribu, Mas. Oh, 100 ribuan. Udah pada ngepur, Mas? Udah pada ngepur. Kalau glosirannya ini cukup 70 ribu, Mas. Oh, jadi lebih murah lagi ya. Kalau di bagian bawah ini ada burung kacer, Mas. Kacer, ya? Mas. Ini bedanya memang tadi di depan apa nih? Ini bahan, Mas. Oh, bahan. Bahan jantan super. Harganya berapa nih, Mas? Harganya ini cukup 2,5 aja, Mas. 250 ribu. Burung kelihatan cukup mulus ya? Mulus super, Mas. Udah ngepur, Mas, atau belum nih? Semi pur, Mas. Cuman kelihatan agak anteng banget ya? Anteng, Mas. Ini di sebelah sama, Mas, ya? Ini masih kacer. Jadi postur kelihatan cukup besar-besar nih, ya? Besar-besar, Mas. Tak tangkap satu ya. Oke. Jadi seperti apa penampakannya, Mas? Ini loh, Mas, bedanya kios saya. Kalau super ya super, ini benar-benar super, Mas. Gemuk banget ya. Benar-benar gemuk. Panjang. Paruhnya, matanya belok,
kakinya mulus. Dan kayak gini cukup? 250. Jadi sangat terjangkau, sangat Mas ya? Sangat terjangkau. Burung pilihan, lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya diutamakan. Jadi Mas, kita ke burung pelet lagi ini nih. Ini pelet blangkon, Mas. Bedanya memang tadi apa nih? Ini agak kurus, Mas. Agak kurus. Nah. Jadi dihargain berapa nih, Mas? Harganya 50.000 aja, Mas. Oh, karena minus ya. Karena kurus ya, hargain kurus juga lah gitu ya. Udah ngepur? Ini semi pur. Kalau ke sebelah ini burung apa lagi, Mas? Black Strut, Mas. Sama? Sama Red Siskin. Ini masih muda Red Siskin ya? Ini yang Black Strut berapa, yang Red Black Siskin berapa? Black Strutnya jantan itu harga 700.000. Black Strutnya? Untuk Red Siskin? Red Siskinnya itu 500.000, gambling belum ketahuan jantan betinanya, Mas. Jadi masih muda banget ya? Iya, Mas. Ini di bagian atas lagi, burung apa lagi, Mas? Ini pancawarna, Mas. Yang harganya? 400.000, Mas. Bedanya emang tadi apa nih? Ini bondol, Mas. Oh, bondol. Ya. Sekarang kita ke stok burung ledekan gunung, Mas ya? Ledekan gunung, Mas. Ini yang dari mana nih? Banyuwangi, Mas. Harganya? Ini harganya 550, Mas. Dan ini pakai ring DJ ya? Pakai ring DJ. Udah ngepur, Mas? Semi pur, Mas. Ini di sebelahnya untuk yang betina ini ya? Yang betinanya rajin, Mas. Sudah pur total. Berapa nih, Mas? Nah, ini sudah mapan, Mas. Harganya? Ini harganya 350 kalau ini, Mas. Agak mahal. 350. Karena super. Oke, mulus banget ya? Mulus banget. Sekarang kita ke stok burung kenari lagi, Mas. Sama campur-campur ya. Ini kenari apa nih? Ini kenari AF putih, Mas. Berapa, Mas? Prediksi jantan ya, Mas ya. Oke. Harganya ini 200 ribuan aja. Oh, 200 ribuan. Nah. Itu ada apa nih? Ada sangar. Sangar berapa, Mas? Sangarnya 500 ribu. Jantan betina? Masih gambling, Mas. Oh, masih muda. Nah. Ya. Okay. Itu ada lagi emprit yang sudah merah ya, Mas ya? Pinglis. Pinglis yang sudah merah banget itu. Harganya? Itu jantan siapan itu ya, Mas ya? Oke. Okay. Itu harganya 100.000. Oh, 100.000-an. Jadi udah mapan dewasa mapan, gitu ya. Mapan, Mas. Ini Mas yang dicari-cari, Mas. Ini pleci apa, Mas? Pleci Dakun Jawa Timur Ring DJ, Mas. Harganya? Harganya ini cukup 150.000. Jadi ini pilihan bergaransi gitu ya? Pilihan jantan, banyak yang nyari ini, Mas. Oke. Ring DJ banyak yang cari ini. Siap. Untuk sebelahnya lagi? Nah, ini Bustomi Jawa Barat, Mas. Yang harganya berapa nih, Mas? Ini jantan semua, Mas. Oke. Harganya cukup 60.000, Mas. Oh, 60.000. Ini nanti pakai garansi ring DJ. Oke. Karena baru datang, jadi belum sempat ngasih ring, Mas. Oke. Ini dipegang burung apa lagi, Mas? Rucukan, Mas. Rucuk? Anakan. Oh, masih anakan. Tangkap, Mas. Ini masih anakan, Mas. Jinak-jinak ya, Mas ya. Berapa, Mas, lagi ini? Ini harganya 80.000 aja. Oh, 80.000-an. Ini sama sebelahnya? Ini yang dari Jawa Timur, Mas. Yang dari Jawa Timur? Yang benar-benar jantan ring DJ nih, Mas. Untuk harga? Jantan ring DJ gini nih, Mas. Kalau ring DJ itu dia punya kualitas yang benar-benar beda, Mas. Berapa nih, Mas? Jambulnya ya, Mas ya. Jambulnya itu benar-benar mantap. Ini 130.000, Mas. 130.000. Enggak jantan, enggak bagus, saya siap dikomplain. Untuk yang dipegang, Mas, ini burung apa lagi? Ini Cigun Ring DJ. Ciblek Gunung Ring DJ. Berapa? Jaminan nih, jantan. Oke. Okay. Ini harganya 130.000. 130.000 ya. Jadi bergaransi ya. Garansi, Mas. Kalau ini bukan ring DJ. Ya, ini yang bukan ring DJ berapa? 80.000 aja. Oh, jadi jauh lebih murah. Ya, Mas ya. Oke. Okay. Nah, lihat, Mas, dari buntutnya beda, Mas. Siap. Kalau yang garansi jantan itu memang beda, Mas ya. Oke. Okay. Saya nggak bisa kasih harga murah karena belian saya agak mahal, Mas. Oke. Okay. Cuman jaminan ya? Jaminan, Mas. Pakai ring DJ juga? Ring ya? DJ, ring BNR juga. Ini kenapa lebih murah, Mas? Kualitasnya, Mas. Oh, speaknya lebih bagusan yang tadi gitu ya? Jadi speak lebih rendah ya, harganya lebih rendah juga ya? Gitu, Mas. Oke. Dan ini sertifikat BNR? BNR.